Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, tepatnya tadi jam 8:30 ya, kakak saya itu membawa kiriman untuk saya dari Jakarta. Sebagian itu barang itu juga kiriman dari ibu saya di kampung, dikirim dulu ke tempat kakak saya Jakarta. Jadi kakak saya kebetulan dia ada perlu ke Bandung, jadi otomatis membawa barang ini ke Bandung ke tempat kos saya. Kita akan unboxing dulu ya barang-barang yang dikirim oleh kakak saya dan ibu saya. Ini dia. Kita akan cek satu persatu. Ini tempat air minum. Ini sepatu saya masih baru ya, belum dipakai ini ya. Belinya Desember tahun lalu di Jakarta. Ini dia. Kalau ini sebenarnya pinjaman dari kakak saya nih. Tujuannya kan saya agar di Bandung ini bisa ngurangi berat badan, jadi nimbang gitu. Jadi ini dipinjam selama 2 tahun. Apalagi ya, ini kerupuk pici. Kerupuk pici ini terbuat dari ketela pohon ya. Ini khas dari kampung saya nih, dari tanah datar ya. Nanti bisa digoreng pakai cabai, bisa kerupuk pici. Kalau nggak pakai cabai ya tinggal digoreng aja bisa ya. Terus ini ya, ini rendang ala Sungayang Batu Sangkar Tanah Datar ya, dibuat oleh kakak dan ibu saya di kampung, dikirim lewat pos kemarin ya. Dikirim ke Jakarta, jadi kakak saya nantar saya ke nantarnya ke Bandung. Oke, rendang. Nih, dendeng kering. Ini yang bikin kakak saya paling pintar bikinnya nih. Dendeng ini setelah dia cara bikinnya dulu dia di setelah diiris jadi seperti dendeng, kemudian dibumbui, kemudian direndam dalam asam jawa selama 1 malam, taruh dalam kulkas ya, terus besoknya kemudian dijemur. Ini dia, tahan lama loh. Nih, asam kandis. Saya kan hobinya cooking, jadi di sini agak susah saya nemu asam kandis di sini. Jadi kemarin saya minta tip-tip sama kakak saya di Jakarta beli asam kandisnya. Ini piring ya, sama mangkok. Aduh, banyak banget nih. Nah, ini ketinggalan ya. Ikat pinggang saya ketinggalan di Jakarta kemarin. Ini buku-buku. Buku-buku penginderaan jauh. NV. Penginderaan jauh ya. Ini masih buku. Ini buku fisika. Siapa tahu ada yang mau les fisika sama saya di sini. Ini yang paling penting guys ya. Saya sakit saya yang paling sering itu dulu adalah batu ginjal. Tapi sejak saya minum ini sekali 6 bulan. Ini cap panah 3 ya. Alhamdulillah sudah tidak pernah lagi selama 2 tahun ini, 2 atau 3 tahun ini. Jadi ini nanti saya cukup rebus saja, airnya pahit banget. Tapi ini udah banyak nanti, mungkin saya nanti suatu saat akan cerita soal penyakit batu ginjal saya, kenapa saya bisa tidak terkena lagi sekarang ya. Ini minta sama kakak saya, perasaan saya udah minta banget pak ya, mana dia? Waduh, ada ya. Aduh, ini handuk, ini selimut, si apa kasur ya? Lupa kakak saya kayaknya nih. Ini selimut juga ya.
Oke, demikianlah unboxing barang-barang yang dikirim oleh kakak saya dari Jakarta pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tetap jangan lupa subscribe David Yavis YouTube channel, beri like, jangan lupa komen. Thank you for your attention. Bye. Come on, we have